Harga daging ayam di pasar tradisional Palembang terus naik. Seperti di pasar Seki Palembang ini, harga daging ayam Rp33.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 per kilogramnya. Pedagang menerangkan mereka sudah memahami kondisi ini karena hampir sama dengan naiknya harga komoditas lainnya jelang Ramadan dan Hari Raya. Bahkan pedagang memprediksi harga daging ayam akan naik hingga jadi Rp40.000 per kilogramnya. Ini mulai naik terus, Pak. Tradisi kita dekat-dekat lebaran bisa tembus berapa, Pak, harga, Pak? Paling 40. Bisa tembus 40, Pak, ya? 40, lebih, Bos. Meski harga mahal, ketersediaan daging ayam di pasar Palembang aman. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.